Jadi pada waktu itu, boleh bilang satu coincidence, kebetulan, boleh bilang satu hal juga yang agak tidak masuk akal, kita gak rencanakan. Waktu itu kebetulan sedang kayak kita, buka kelas. 刚好我们的义工师姐就说我们的女厕所阻塞了。 Dapat laporan dari satu relawan, ini ada satu ruang toilet yang perempuan itu macet atau mampet. 你们知道阻塞的时候水是很满的，可能满到真的是漏出来了。 Toilet kalau mampet gimana tuh? Akhirnya penuh mungkin nggak hati-hati mau luber. 本来我们是想拿那个通马水的那个马水器，你们知道吗？ Kita siap-siap tadinya mau ambil satu alat galang itu untuk bikin dia lancar disodok gitu ya di tempat tekan. Jadi alat itu nggak ketemu waktu itu malam. Jadi ambil galang atau ambil kayu. Pakai kayu itu diaduk-aduk. Siang, udah aduk-aduk wangi banget tuh, tapi masih belum lancar gitu. Lalu ada usulan, kalau gitu kita coba-coba terapi. Awalnya saya juga gak berani, masa mau dicoba terapi. Oh, ruang toilet yang perempuan cuma ada dua. Kalau satu mampet, waduh, tinggal satu kan susah. Pesertanya tuh 600. Jadi daripada ini ya bingung, ya udah dah. Walaupun kita nggak rencana, coba-coba. Lalu pegang kuat-kuat di tongkat itu, kayu yang buat ngaduk tadi. Lalu pegang sambil di apa? Tiba-tiba airnya jalan. Dan nggak begitu lama, terapinya nggak begitu lama. Kita nggak enak ngomongnya, jadi nggak diceritakan. Tapi itu mungkin juga satu, bisa boleh bilang kebetulan, juga boleh bilang itu satu hasil yang apa, gimana ya, fun begitu. Itu terjadinya. Terima kasih.